Okay guys, ketemu baru kita dekat Kangku Vlog. Sekarang kini dekat di Papa, di rambut dulu. Stay tune. Okay, bye. Guys, jam sekarang 23.45 kena makan dong. Ya, jom. Ini mesu. Apa tempat lama ada? Ini kan bro. Oke, dampe jendrom din. Oke, ya. Oke, ya. Siapa pernah pakai ini? Romano. Baru beli tadi. Mau ngomong cuman letak sini. Oke, selamat petang guys. Kita sekarang nak review booster yang kita beli tadi ataupun penarik lain. Oke, ini dia punya main untuk dapatkan elektrik lah ke sini. Ya, yang pasti ni mesti connect dekat yang dekat dengan elektrik. Lepas tu kamu orang obor ni tak korek. Sekejap lah. Okay guys, ini dari antena. Nanti saya akan tunjuk antena dengan mana sepasang. Lepas itu ni dalam rumah mobile. Ini dalam rumah wiring dalam rumah macam mana sebuah. Ini sambung sini guys.
Ada sambungan. Okay guys, sinilah kita mau tengok dekat mana line kuat. Kita tengok dekat bawah ada band 1, band 2 dengan band 3. Tapi sekarang ni macam ni dah okay. Kalau kita beli yang kuat, tarik line yang besar. Boleh tengok size besar ni. Dekat perkampungan ataupun dekat kawasan luar bandar sekarang ni tidak ada line. Nah, saya paksa beli ni sebab saya nak upload video WhatsApp apa semua, Facebook. Kita kena beli ni lah, kurangnya ada untuk upload video. Sudah. Sudah. Wah. Okay, ni lagi keadaan dia punya band 2G, 4G, 3G. Sekarang ada 2G, 4G dengan 3G. Ni dia punya signal, signal 1, signal 2, signal 3. Ni pergi dekat rumah tadi, saya tunjukkan macam mana ni power supply. Ni dekat power supply dia. Senang tak pasang ni guys. Tu sajalah. Okay. Mana ni pendek? Okay guys, kita boleh tengok sekarang ni line sedang kuat dekat dalam rumah. Rumah area serian sini guys. First kita nak tahu line sangat-sangat lemah dekat kursen sini guys, dekat area rumah kami orang. Mesti mau pergi naik atas baru ada line. Ni saya punya telefon bapak ni kuat sudah line lah. Boleh tengok YouTube sudah. Pusing sekejap tu. Ada 4G atas tu. Dekat atas rumah juga. Okay guys,